Diri Tuhan. Udah, Pak, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Wawan siapa nih, Bang? Kita Kurniawan. Saya Wawan Kurniawan. Wawan Kurniawan RT berapa, Bang? 12. RT 2. Ketua RT di Bandar Lampung, Wawan Kurniawan, yang membubarkan ibadah Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud atau GKKD Bandar Lampung, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Selain ditetapkan sebagai tersangka, Wawan Kurniawan juga langsung ditahan oleh penyidik Subdit 1 Kamnek di Treskrimum Polda Lampung. Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, mengatakan, penetapan tersangka terhadap Wawan Kurniawan setelah pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi. Menurut Pandra, penyidik juga telah memeriksa ahli agama dan ahli hukum pidana dalam penyidikan perkara. Wawan Kurniawan, kata Pandra, dipersangkakan pasal 156A dan atau 175 KUHP dan atau 167 KUHP. Pemeriksaan barang bukti berupa rekaman CCTV, video, surat kesepakatan, surat izin, dan surat tanda lapor. Sebelumnya diketahui viral sebuah video pelarangan dan pembubaran ibadah Jemaat Gereja Kristen Kemah Daud di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Anggrek, Kelurahan Raja Basa, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung pada Minggu 19 Februari lalu. Diri Tuhan. Udah, Pak, mau ibadah, Pak. Mau ibadah dulu, Pak. Berfik. Selamat menikmati.